dan di manakah orangnya nomor punggung satu dari Aman Jaya. Rupa-rupanya Aman Jaya sengaja menurunkan si Comel sebagai nomor punggung ujung tombak kali ini. Kita simak bersama-sama, akankah si Comel kali ini, si kecil bongil ini, bisa mencemur petek-petek dari tim kedua belasan Sorong Laut. Lambungkan saja si kulit muda, pantas sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih nomor, sayang sekali dia memilih bermain. Akankah nomor punggung dua ini bisa menjadi pahlawan untuk temannya dan membawa tiga angka sekaligus? Yuk minta umpanan yang indah pada temannya. Lambungkan saja si kulit muda, lagi-lagi mantap tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terputar cobol lapangan dan masih liar rupa-rupanya di luar lapangan, sehingga dia aman-aman saja di hole yang kedua. Dan kali ini dia memperanikan diri untuk pulang. Rupa-rupanya akankah kali ini dia benar-benar mendapatkan pundi-pundi angka? Dan apa yang terjadi? Dipukul. Namun apa yang terjadi? Dikenang rupa-rupanya, sehingga kandaslah sudah tiga. Memiliki postur tubuh yang sangat berolahragawan rupa-rupanya. Mantap sekali timpakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih dan apa terjadi? Pancau kemenangan dilakukan. Dipukul. Nah, dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja, sehingga istana serang kali ini dikuasai oleh kampanannya. Kali ini bisa membawa keberuntungan. Lampukan saja si kulit muda. Nah, tembak. Namun sayang sekali tembakan anda kali ini lagi-lagi mati. Bola sudah dikuasai dan salah komunikasi di sana, sehingga dia aman-aman saja di home yang pertamanya. Lampukan saja si kulit muda. Nah, apa yang terjadi? Tembak. Sayang sekali lagi-lagi mati tembakannya, dipukul. Namun lagi-lagi tidak dikena, sehingga dia aman-aman nomor punggung 5 kali ini. Sang eksekutor depannya Aman Jaya kali ini, yuk minta umpanan yang indah pada temannya, ditembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terputar di ujung lapangan dan dia terus berlari begitu cepat. Akankah kali ini dia bisa mendapatkan pundi-pundi angka? Oh, rupa-rupanya salah komunikasi di sana, sehingga oh ternyata dia memberanikan diri untuk pulang. Rupa-rupanya apa yang terjadi? Dipukul. Dikena rupa-rupanya dengan pukulan yang begitu dahsyat. Eksekutor pelanggan dari Sorong Laut kali ini begitu ganas. Dipukul lagi dan dikena lagi rupa-rupanya. 20 dari Aman Jaya kali ini sudah mengambil ancang-ancang di kotak penalti. Yuk kita umpanan yang indah pada temannya. Tembak. Oh sayang sekali tembakan anda kali ini kena BLT. Rupa-rupanya dan apa yang terjadi? Masih digiring ke kanan dan ke kiri. Masih digiring. Apa yang terjadi? Dan masih digiring di sana. Akankah kali ini dia bisa dipukul? Nanti kena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja, sehingga istana serang kali ini. Saudara, berhati-hatilah wahai engkau Aman Jaya. Tembak. Namun sayang sekali tembakan anda kali ini mati. Bola sudah dikuasai tangan Wong Pancau, sudah dilakukan dipukul. Nah, dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja, sehingga Jaya kali ini sudah bertengkar di kotak senamat. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Tembak. Namun sayang sekali tembakan anda kali ini mati. Bola terlalu melambung keluar. Punya skill andalan. Akankah kali ini dia bisa mengeluarkan skill andalannya? Lambungkan saja si kulit muda. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikuasai dalam bertengkar dipukul. Kataslah sudah harapan anda, perjalanan anda dipatahkan begitu saja oleh sektor Permandra. Entah apa yang dia banyak ditembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terpental jauh dari lapangan dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya dia terus melanjutkan perjalanannya. Apa yang terjadi di sana? Oh, selamat ada di home yang kedua. Rupa-rupanya akankah kali ini dia memperhatikan diri untuk pulang ataupun memilih menjadi superhero untuk temannya dan membawa tiga angka sekaligus? Namun sayang sekali tembakan anda kali ini mati. Bola terpental jauh ke lapangan, sehingga dia ambil temannya dan membawa tiga angka sekaligus. Lambungkan saja si kulit muda. Lagi-lagi mati tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih dan dipukul. Dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja, sehingga istana serang kali ini menjemur petek-petek dari tim kedua belasan Sorong Laut. Kita simak bersama-sama. Acungkan tangan kiri anda, minta umpanan yang kita pertemannya. Lambungkan saja si kulit muda. Wow, mantap sekali timpangannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih dipukul. Namun tidak dikena. Pandai sekali dia berkelip saudara-saudara. Bola kali ini terpental dari keluar pagar, sehingga dia terus melanjutkan perjalanan menuju hole yang kedua. Akankah kali ini dia memperhatikan diri untuk pulang? Rupa-rupa kedua pemasan Aman Jaya kali ini yang akan menunjukkan aksinya dan membawa temannya tiga angka sekaligus. Lambungkan saja si kulit muda. Mantap sekali timpangannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih dan apa terjadi? Oh, sayang sekali dipukul. Nah.
terjadi. Dikenang lagi rupanya. Akankah kali ini dia bisa mendapatkan pundi-pundi Anda? Lampukan saja si kulit muda. Tengok, namun sayang sekali tembakan Anda kali ini mati. Bola sudah dibuat dipukul. Pandai sekali dia melamu di atas udara. Pundi-pundi angka lagi, kita simak bersama-sama. Lampukan saja si kulit muda. Namun sayang sekali tembakan Anda kali ini mati. Dipukul, namun tidak dikena. Pandai sekali dia berkelip saudara-saudara. Sehingga dia aman-aman. Dua lagi tembor, bekerja kita. Buntai Porto. Lampukan saja si kulit muda. Sayang sekali tembakan Anda kali ini mati. Bola tak batal curuh penyanyi. Sayang sekali tembakan Anda kali ini mati dipukul. Tapi kenapa rupanya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga istana serang kali ini dikuasai oleh tim kedua pemain. Sang eksekutor depannya aman jaya kali ini saudara-saudara. Yuk acungkan tangan kiri Anda. Minta umpanan yang indah pada temannya. Lampukan saja si kulit bundar. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terpental jauh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Oh sayang sekali dia memilih bermalam saja. Kebanggaannya acungkan tangan kiri Anda. Minta umpanan yang indah pada temannya. Lampukan saja si kulit bundar. Oh sayang sekali tembakan Anda kali ini kena BLT. Dan terjadilah keluar bebas rupanya kali ini. Rupanya yang mempunyai rambut begitu indah kali ini ditembak. Namun sayang sekali tembakan Anda lagi-lagi mati. Bola kali ini terputar cokan dia. Memiliki skill-skill dewa. Bisa melambung di atas udara. Lakukan saja si kulit muda. Namun sayang sekali lagi-lagi mati tembakannya. Bola kali ini sudah dikasih dipukul. Nah dikenak rupanya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga akankah nomor punggung 5 ini bisa mendapatkan pundi-pundi angka dan menjebol benteng-benteng dari tim kedua pemasan Serang Laut. Lampungkan saja si kulit muda. Tembak mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terpental ke bawah lapangan dan dia terus berlari begitu cepat. Akankah kali ini dia bisa mendapatkan dipukul dan digelar rupa-rupanya. Sayang sekali perjalanan Anda dipatahkan begitu. Orangnya nomor punggung 1 yang akan mencoba menunjukkan aksi-aksinya lagi saudara-saudara. Ditembak tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terpental jauh ke lapangan dan umpan jauh sudah dilakukan di sana. Dan apa yang terjadi? Sayang sekali dia akankah kali ini dia bisa menggali pahlawan untuk temannya. Tembak sayang sekali lagi-lagi mati tembakannya. Bola kali ini terpental keluar lapangan sedang pemain di sana. Lakukan saja si kulit muda. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih nama apa terjadi? Akankah kali ini dia bisa mendapatkan pundi-pundi angka? Kita simak bersama-sama. Oh masih digiring ke sana ke sini, masih digiring rupa-rupanya. Maafkankah dia bisa mendapatkan? Bisa cari celah dipukul. Nah dikena rupa-rupanya. Nah dipukul lagi, dikena lagi rupa-rupanya. Luar kulit pukulan kali ini begitu akurat saudara-saudara. Sehingga dipukul lagi. Nah dikena lagi rupa-rupanya. Jual beli pukulan di belakang begitu akurat kali ini. Sehingga istana serang rupa-rupanya sudah bertengkar di kotak senaman. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lakukan saja si kulit muda. Mantap sekali tembakannya. Jumpul lagi dari sang wajah rupa-rupanya saudara-saudara. Dia terus berlari begitu cepat. Akankah kali ini dia bisa mendapatkan pundi-pundi angka? Rupa-rupanya dia berlari begitu cepat sehingga dia aman-aman saja di home yang kedua. Akankah kali ini dia memberanikan diri untuk pulang ataupun memilih bermalam saja? Rupa-rupanya kali ini dia memberanikan diri untuk pulang saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Oh masih mencari celah di sana. Masih mencari celah di sana. Akankah kali ini dia bisa menyelinap untuk mendapatkan dua angka? Kita simak bersama-sama. Masih di sana, masih digiring ke kanan dan ke kiri. Masih digiring ke kanan dan ke kiri. Nah apa yang terjadi? Oh dikenak rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga kandaslah sudah harapan Anda kali ini untuk menggendong angka 2. Oh masih ada pergiringan lagi di sana. Dan masih digiring ke sana. Dan apa yang terjadi? Akankah kali ini dia bisa menyelewati dipukul? Nah dikenak lagi rupa-rupanya. Dua kali pukulan kali ini begitu akurat. Sehingga istana ancam-ancam pun sudah dilakukan. Yuk minta umpanan yang indah pada temannya. Lampukan saja si kulit muda. Mantap sekali jebol lagi tercama aja rupa-rupanya. Bola lari ini terpental ke bola lapangan dan dia terus berlari. Dipukul. Nah dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja. Dan apa yang terjadi? Oh salah komunikasi di sana. Sehingga
Tidak ada. Terima kasih. Rupa-rupanya nomor punggung 4 sang bintang lapangannya selalu melalui ditembak. Namun sayang sekali tembakan Anda kali ini mati. Bola sudah digus dipukul dan dikena rupa-rupanya. Dan apa yang terjadi kali ini? Kebanggaannya, yuk acungkan tangan kiri Anda. Minta umpan yang indah pada temannya. Lampukan saja si kulit bola. Namun sayang sekali lagi-lagi mati tembakannya. Bola sudah dikasihkan. Apa terjadi? Oh, pukulan yang begitu keras langsung menghantam bagian tubuh Anda sehingga bisa terserah. Kali ini dikuasainya, dipukul lagi. Dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya di sebagiannya, acungkan tangan kiri Anda, lampungkan saja siku di bunda. Tembak, patah sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini terputar jauh ke belakang dan sayang sekali dia. Free pun sudah dibunyikan oleh sang wasit. Acungkan tangan kiri Anda, lampungkan saja siku di bunda. Namun sayang sekali tembakan Anda kali ini mati. Bola sudah dikuasai dan dirawat lagi kali ini saudara-saudara. Kita simak bersama-sama. Acungkan tangan kiri Anda, lampungkan saja siku di bunda. Menuju home yang kedua, dipukul. Nah, apa terjadi? Oh, lampaian tangan dari sang wasit belakang itu bertanya, berarti tidak dikena. Apa yang terjadi? Akankah kali ini dia bisa mendapatkan pundi-pundi angka? Tak laku, penonton, dipukul lagi. Nah, dikena rupa-rupanya dengan dua kali pukulan sehingga kandaslah sudah 3 angka untuk tim kedua sebaik mungkin karena waktu adalah poin bagi Anda. Lampungkan saja si kulit bunda. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasihkan. Apa terjadi? Masih digiring ke sana ke sini, dipukul namun tidak dikena. Pantas sekali dia berkedip. Umpanan jauh sudah dilakukan di sana. Apa yang terjadi? Akankah kali ini dia memberanikan dulu bola ataupun memilih bermalam saja? Kita simak bersama-sama. Hei, hei, tak langkong, penonton, mana kena? Hei, hei, penonton, ibu bangga nyior. Rupa-rupanya kali ini dia mau beranikan dulu untuk pulang. Rupa-rupanya saudara-saudara, namun salah komunikasi di sana. Apa yang terjadi? Dipukul. Nah, dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja. Dipukul lagi. Nah, dikena lagi rupa-rupanya. Dan apa yang terjadi? Akankah kali ini dajual boleh pukulan lagi? Rupa-rupanya masih diumpan lagi di sana. Dipukul lagi. Namun tidak dikenal lagi rupa-rupanya. Masihlah pergerakan lagi di sana. Akankah kali ini dia bisa mendapatkan? Oh, salah komunikasi rupa-rupanya di sana. Ya Anda, kita simak bersama-sama. Acungkan tangan kiri Anda di tembak. Mantap sekali tembakannya. Bola kali ini sudah dikasih dan apa terjadi? Masih diumpan lagi di sana. Nah, dipukul. Dikenal rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga di season pertama, di babak pertama ini. Nah, tembak. Oh, di luar.